kemungkinan untuk evakuasinya juga ngeri nih, harus pakai kren ini. Turunkan aja lah bang. Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi di YouTube Regar TV. Saat ini kita berada di Jalan Lintas Sipirok menuju melihat satu insiden kecelakaan tunggal truk trailer bermuatan alat berat yang terjatuh ke jurang ya bosku. Ikuti terus seperti apa kelanjutannya. Jangan lupa bantu di like, share, komen, dan subscribe. Begini dia posisinya bosku. Oh, sampai berbelok ya, jadi letter L. Ini kita coba lihat cara dekat. Parah ini. Muatan kren kato. Rodanya sampai terbenam. Ini dia, bosku. Sampai ini ya. Kalau nggak jadi letter L ini, oh kemungkinan sampai terbalik ini, jatuh ini, oh alat beratnya. Ini sudah menyusut ya, ini tuh. Parah ini, kemungkinan untuk evakuasinya juga ngeri nih, harus pakai kren ini. Oke bosku, di sini kita sudah melihat trado dan satu unit ekskavator
yang sepertinya akan untuk evakuasi truk trailer ini. Oke, seperti apa prosesnya, ikuti terus. Jangan lupa bantu di like, share, komen, dan subscribe. Dan saat ini juga lalu lintas langsung dipantau atau ditangani sama Satlantas Spirok ya. Turunkan aja lah bang. Oke, lanjut. Ini proses penurunan ekskavator ya, bosku. Oke, ini lalu lintas sistem buka tutup jalur ya, dan di sini yang dari arah Sutirok dibuka dulu bosku agar tidak terlalu panjang ya antriannya. Oke, lanjut, ini proses pengikatan tali sling ke truk atau alat berat ya bosku. Kita akan coba lihat secara dekat lagi. Ini posisinya grimis. Mana bang, sana? Dari atas, ke atas, ke atas. Tarik, 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 sini, ikut, ikut. Thank you.
Atas. Oke bosku, di sini sudah mulai ambil posisi dari eksavator ya. Oke, di sini tambahan alat berat sudah tiba di lokasi bosku untuk bantu evakuasi truk ini. Jadi ini menggunakan dua unit alat berat ya, ekskavator dengan dozer. Oke bosku, lanjut. Di sini sedang dilakukan pengikatan tali seling ya. Dan ini dua alat berat yang akan menarik. Thank you.
sepertinya tidak sanggup bosku. Oke, ini sekarang ganti posisi ya. Masih belum berhasil bosku. Oke, antrian saat ini sudah mulai panjang ya. Ini masih terus diupayakan bosku. Karena kedua alat belum sanggup menarik dan pengevakuasian dihentikan dulu bosku agar pengendara bisa lewat ya. Thank you.
ini penarikannya dimulai lagi bosku, dengan pergantian posisi ya. Sama saja bosku, masih belum berhasil.
Oke bosku, sepertinya pengevakuasian ini dihentikan lagi ya, karena kedua alatnya belum berhasil untuk menarik truk ini. Dan saat ini kendaraan yang mengantri sudah lumayan panjang.